Halo guys, salam berjumpa lagi dengan Bear Channel. Kali ini saya akan menayangkan video tentang bagaimana cara mendownloadkan WhatsApp di Android dengan di laptop. Hal ini saya lakukan karena beberapa waktu yang lalu ada teman yang bertanya. Beliau menanyakan tentang apakah bisa WhatsApp yang tampil di Android ditautkan dengan laptop, di layar laptop, karena katanya teman, kata temannya bisa. Saya bilang bisa. Demikian untuk memperjelas tentang pertanyaan ini, dan bagi para pemirsa yang juga belum tahu bagaimana cara menautkan antara Android, WhatsApp Android dengan WhatsApp di laptop, ayo ikuti cara saya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita membuka browser. Kemudian di browser kita ketikkan WhatsApp. Kita enter. Nah, setelah sampai di tampilan halaman ini, kita klikkan WhatsApp web. Nah, ketika kita sampai di WhatsApp web ini, maka akan muncul barcode, di mana ketika muncul barcode ini, maka kita harus menautkan HP kita dengan barcode yang ada di laptop. Nah, setelah kita menautkan HP dengan cara membuka titik tiga yang ada di pojok kanan atas layar Android kita, kita klik bacaan tautkan, kemudian scan QR atau barcode yang ada di laptop. Ketika sudah sinkron antara aplikasi WhatsApp yang ada di laptop dengan barcode yang ada di laptop, maka kemudian akan terbuka layar seperti berikut ini. Nah, ketika kita sudah membuka layar seperti ini, maka kita artinya sudah bisa menautkan antara aplikasi WhatsApp di layar Android kita dengan di laptop. Apakah benar? Coba kita praktekkan. Saya akan klikkan satu dari apa yang tertulis grup WhatsApp saya yang ada di laptop. Nah, ini pemirsa sekalian, ini adalah komen-komen atau video-video atau gambar-gambar yang dikirimkan oleh teman-teman saya yang ada di grup WA saya di Android saya. Ini artinya apa? Bahwa WhatsApp yang ada di Android juga sudah bisa dibuka langsung dengan yang di laptop kita. Artinya Android yang ada di layar Android sudah tertaut benar dengan apa yang ada di laptop. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.